Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar sahabat Gerbang Misteri 13? Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Sulaiman. Kita explore kembali ke rumah kedua, teman-teman. Ini tadi ya, saya sempat setengah jam yang lalu saya berhenti dulu, saya off dulu untuk isi baterai handphone saya. Tadi saya sebenarnya mau lanjut live terus, cuma baterai nggak mumpuni, teman-teman. Daripada nanti di tengah jalan handphone mati, saya cas dulu. Dan dengan janji saya untuk explore rumah kedua ini, biar durasinya agak panjang, kita lewati rumah pertama, teman-teman. Ya, rumah yang sebelah itu, teman-teman. Dan ternyata, teman-teman, setelah saya tadi off, saya tanya Kiwil Channel, ternyata di situ tuh nggak ada suara sebenarnya, teman-teman. Dan kenapa di saya itu suara berisik, suara orang ngobrol gitu, teman-teman. Dan sampai sekarang saya penasaran, ada cahaya yang saya pikir itu cahaya senter. Saya pikir si Kiwil ini nyamperin saya, teman-teman. Makanya tadi saya ragu itu siapa yang nyenter. Nah, bentuk cahayanya itu, teman-teman, ada yang besar satu, terus yang kecil-kecilnya juga ada. Ini siapa yang nyenter nih? Takutnya warga. Cuma ternyata nggak ada siapa-siapa, teman-teman. Itu dia yang di bagian bawah tadi tuh. Ini yang rumah pertama ya, teman-teman ya. Di sini nih, yang tadi saya live, di situ tuh ada cahaya. Cahayanya itu ada banyak, teman-teman. Saya pikir Kiwil Channel yang nyenterin saya gitu dari jauh. Masa iya sih? Maka saya bingung juga. Sampai sekarang saya penasaran, masih tanda tanya. Gila belepotan. Ya, teman-teman, ini ngevlog lebih sendiri, teman-teman. Nyali lebih teruji, teman-teman, kalau ngevlog tuh sendirian. Ini rumah pertama kita abaikan karena sudah saya live di sini. Ya, saya penasaran menuju ke rumah kedua, teman-teman. Tetap masih ada di bawah pohon-pohon bambu, teman-teman. Pohon bambu ini sarang wow, teman-teman. Saya aja ngomong nih sambil menggigil, bergetar, membayangkan cahaya-cahaya putih-putih tadi itu apa. Saya sampai berkali-kali saya tanya sama Kiwil, itu apa tadi, itu apa? Enggak kok, enggak ada nyamperin. Ini jalan, oh mentok, teman-teman. Mentok sampai situ doang. Dan ini lokasi menuju rumah keduanya, teman-teman. Dan mohon maaf kalau saya nggak akan lama untuk explore di tempat ini, terkendala dengan baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini untuk masuk ke depan, ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, hati-hati banget. Sekarang sudah jam 1 kurang, teman-teman. Bayangin, teman-teman, jam 1 kurang di tengah rumah seperti ini, teman-teman. Aduh, banyak banget sampah di bawah. Sampah di daunan. Wow. Suara tokek. Kita disambut oleh suara tokek, teman-teman. Yang pasti suara tokek itu tervisualkan di kamera nih. Lihat, lagi-lagi ini kayak rumah Tarzan, teman-teman. Banyak rombe-rombenya. Tarzan kalau di sini betah dia. Wow. Assalamualaikum. Nah, ini penampakan di rumah kedua, teman-teman. Wah. Coba kita lihat dulu samping. Kalau memang mati, berarti baterai saya sudah habis, teman-teman. Ya, kalau saya belum penutupan, ya mohon maaf. Karena baterai saya sudah tadi nggak lama diisinya. Gila,
gila teman-teman, hutan belantara teman-teman. Wow. Ya, informasi yang saya dapat di sini ada pemakaman sepasang suami istri teman-teman. Yang tadi di video sudah kita kirimin, kita hadiahin Al-Fatihah. Lihat bangunan rumah. Dan kalau rumah yang ini dia aman teman-teman, nggak terbelah. Dia nggak terbelah teman-teman. Halo? Udah mulai interaksi. Oke, bagus. Kita disambit teman-teman. Disambut. Ngomong belepotan. Oke, masuk. Oh, ini toilet. Maaf ya teman-teman kalau terlalu cepat pengambilan gambarnya. Ini juga hanya kamar aja. Di ininya kaca. Teman-teman bayangin nih kalau misalkan ini rumah masih aktif, dia punya rumah kacanya besar-besar gini, lagi tidur madepnya ke sono gitu kan, ke kebun bambu. Lagi tidur nengok ke sono tuh kan serem banget teman-teman. Langsung bisa kelihatan keluar itu. Bikinnya gimana sih ya? Aduh, saya nggak habis pikir tuh. Ya baguslah udah ditinggalin. Di bawahnya juga udah banyak akar-akar. Wow. Bikin rumah banyak kacanya. Kita masuk lagi tuh. Penuh dengan kaca, teman-teman. Ini suara saya bergema loh. Tuh kaca-kaca tuh. Ini senter saya kayak dua ya. Ini saya sendiri, teman-teman. Ini senter dua karena memang kelihatan dua tuh ya, bergerak dua ya. Gua ada kolam. Dan konon ceritanya di kolam itu tempat anak kecil bermain, teman-teman. Sosok anak kecil bermain di kolam itu. Oke. Lihat ini serba kaca. Kaca, kaca, kaca. Bangunan atasnya juga udah hancur, lulu berantakan. Ini apa sih? Speaker apa-apa ya? Oh, lampu. Ini kita di bagian kedua. Suara tokek dari kejauhan. Jadi kita udah ke bawah belum sih? Belum ya. Oke, kita lihat itu ada ruangan. Wow. Tokek gede banget. Nih teman-teman. Tuh. Ini kalau belum geledek nih dia belum melepas teman-teman nih. Tuh. Oh, jangan dah. Ntar dia lompat lagi. Ya nggak terlalu besar juga sih tokeknya. Kaget. Coba masuk. Ada dupa. Mungkin ada tim pernah uji nyali mungkin di sini ya. Ada dupa di sini. Masih sisa satu. Cuman saya nggak mau cari perkara di sini karena tempatnya udah horor. Saya nggak mau bakar-bakar ginian. Tempatnya udah view banget. Udah kripik banget nih tempat. Ini ada toilet lagi. Ada apa sih, bathtub apa ya namanya itu ya. Oke. Wow. Panas. Mungkin itu dupa, ada YouTuber atau siapa atau paranormal. Coba kita ke bawah ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru 9 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Nah, ini tempat pemandian bocah-bocah. Siluman bocah ya. Kok siluman bocah? Tuyul kali, tuyul. Wow. Amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah megah, teman-teman. Gile. Penuh dengan kaca-kaca. Ini apa ini? Bisa dibuka enggak? Enggak bisa. Itu apa tuh, lubang?
bagian luar. Ada suara orang jalan, teman-teman. Ada suara langkah. Gila. Wow, waduh. Tarzan betah di sini nih. Merah-merah apa ya? Oh, daun. Daun. Gila. Tuh. Ini gelayutannya Tarzan nih. Di atas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyangkut. Ini ada bangunan lagi. Ada kamar. Wih, tokek ada lagi, teman-teman. Banyak tokek di sini, teman-teman. Aduh, kita harus enggak lucu kalau digigit tokek kan. Ini kaca full. Aduh, aman enggak? Takutnya ada anak onda. Aman. Oke. Okay. Wow. Permisi. Gila yang bikin rumah di sini ya. Ya pantas aja lah. Ditinggalin bagus mendingan ditinggalin. Gila itu loh. Hutan, teman-teman. Baguslah. Enggak punya tetangga, sendirian. Megah lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut. Haus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Ini ruangan apakah? Wow. Ada apa namanya? Tikar. Dan lagi-lagi ini bagian luar. Wow, gila. Mantul. Horor, bro. Kripik banget, bro. Ini ada lukisan bunga. Wow. Coba lihat ruangan sebelah. Ish. Duh, kok kamera kemana-mana. Coba lihat. Ini apa nih? Apa ini ya? Modelnya begitu, dibilang toilet juga bukan deh kayaknya. Tempat cuci tangan kali ya. Wes. Gimbalnya error, baterainya udah mau habis. Wah, ini gak ada kacanya nih. Ini lost. Itu udah jalan ke sana. Halo. Dengar gak teman-teman dari atas? Halo. Saya penasaran mau ke situ tuh. Ini ada jalan, teman-teman. Tapi kemana itu ya? Oh, nggak ada. Dia hanya muter doang. Percuma juga. Gila. Ya baguslah ditinggalin, teman-teman. Siapa juga yang mau tinggal di sini?
Oke, teman-teman, karena ini saya tenaga saya udah habis. Tadi saya habis live streaming juga. Terus saya langsung nge-vlog juga. Tenaga dan energi saya sudah terkuras di sini. Betul-betul horor, bro. Buat teman-teman semuanya. Keluar lewat mana ya? Kok saya salah sih? Oke, teman-teman, saya nyasar. Keluarnya lewat mana? Oh, kita harus naik ke atas dulu, teman-teman. Saya lupa asli tuh kan. Saking saya udah kecapean, teman-teman. Saya bingung. Keluarnya lewat mana nih? Ternyata kita harus ke atas lagi. Saya baru ingat. Udah banyak sampah-sampah. Ini sih. Ya, mohon maaf teman-teman. Udah lepotan. Tenaga udah habis. Mohon maaf, saya kesini tidak ada niatan untuk mengganggu. Saya hanya ingin silaturahmi. Oh, lewat sini nih. Oke ya, sambil penutupan, sambil jalan kita. Bismillah. Oke, lihat tadi. Ya, teman-teman bayangin aja kalau teman-teman tuh kesini sendirian. Wow. Rasakan apa yang sedang saya rasakan di sini. Gila, gila, gila. Oke, sambil jalan ya. Kita penutupan. Oke. Buat teman-teman semuanya yang udah nonton, yang sudah menghabiskan kuotanya untuk menonton video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Aduh. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang punya grup, share-sharein. Yang pasti gak akan nyesel nonton Gerbang Misteri 13. Thank you buat semuanya. Love you, love you lah. Oke, itu nomor satu. Ya, saya nggak bisa facecam karena nggak ada lampu kotak saya habis baterainya. Thank you, brat. Saya harus keluar. Jauh banget. Baterai sudah bunyi terus. 3%. Mungkin saya matiin dulu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.